Halo cuy. Waduh. Halo sob guys, kembali lagi di channel Jujur Punya. Kali saya akan membahas tentang cara memilih server di Roblox. Oke, caranya itu silakan cari game yang pengen kalian mainin dulu guys, agar kalian mendapatkan server yang kalian inginkan coy. Oke, server itu terbagi menjadi dua ya guys ya. Pertama server yang umum dan juga server privat guys ya. Nah, di sini ada tulisan server guys. Jadi pertama itu kalian tekan gamenya, lalu silakan scroll ke bawah, jangan ditekan hijau ini dulu guys ya. Scroll ke bawah sampai ada tulisannya server guys. Nah, itu silakan tekan server. Oke, loading guys. Oke, nah di sini guys, di sini teman-teman bisa memakai privat server dan juga yang umum guys ya. Nah, untuk private server itu harus kadang-kadang gratis dan juga kadang-kadang seperti ini bayar guys, 100 Robux guys ya. Nah, mari kita coba untuk memilih server yang kita inginkan. Oke, jadi cari itu tinggal kalian scroll ke bawah guys ya, kayak gini coy. Nih cari server yang kalian inginkan coy, teman-teman ya. Oke, biasanya server kayak gini udah full semua guys ya. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa pilih lagi server yang di bawahnya dengan tekan load more. Oke, kita bisa cek lagi server lainnya guys yang ada di bawah-bawah sini. Oke, masih bisa di load more guys ya. Ini selalu bisa di load more guys ya. Oh my god guys ya. Oke, setelah itu kita coba join guys ya. Kita sudah mendapatkan, misalnya kita dapatkan, kita mau server ini. Oke, tinggal kita tekan join guys ya. Seperti itu teman-teman. Tapi ini belum tentu bisa guys ya, karena auto guys. Karena biasanya itu sudah full guys ya. Dan untuk kalian saya tidak full coy, bisa ya guys ya. Nice guys ya. Nah, gitu aja cara untuk mendapatkan server atau memilih server di Roblox guys ya. Oke, untuk cara mendapatkan private server nanti akan saya jelaskan di lain waktu guys ya. Oke, segini aja video ini, terima kasih nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai nanti dan see you next time. Ya, nice. Salam manis punya.